Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru jumpa lagi di channel saya Poemek Indonesia. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Nah, video kali ini saya akan berbagi tutorial rekomendasi cara bayar IndiHome lewat Lazada. Nah, sebelum kita mulai, pastikan teman-teman udah subscribe channel ini agar teman-teman mendapatkan video berupa selanjutnya. Oke, kita langsung saja pada tutorialnya. Pertama-tama kita membuka aplikasi Lazada yang ada di sini. Kemudian di sini adalah beranda utama ya teman. Kita langsung saja klik menu pulsa dan tagihan. Kita klik saja. Lalu di sini ada beberapa menu yaitu pembayaran tagihan. Langsung kita klik saja menu TV dan internet yang ada di sini. Lalu di sini ada penyedia layanannya teman, kita klik saja yang ada di sini. Lalu kita cari menu IndiHome. Nah, di sini sudah kita lihat ya teman, kita langsung saja pilih. Lalu kita klik konfirmasi perubahan yang ada di sini. Nah, jika sudah kita pilih penyedia layanan IndiHome, kita langsung saja masukkan nomor akun pelanggan IndiHome kita yang ada di sini ya teman. Nah, jika kita sudah masukkan nomor pelanggan IndiHome kita klik menu buat tagihan yang ada di sini ya teman, untuk metode pembayaran Lazada ya teman. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada kurang jelas silahkan isi kolom komentar di bawah ini, dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.